Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar senam kesegaran jasmani SKJ Primadona di halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat 29 Maret 2019. Kegiatan SKJ tersebut diikuti sebanyak lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari seluruh SKPD-UKPD terkait. Wali Kota Jakarta Selatan Marwah Matali mengapresiasikan kegiatan SKJ kali ini. Kegiatan SKJ yang rutin digelar selama 3 bulan sekali ini di Jakarta Selatan diikuti antusias oleh masyarakat. Menurut Marullah, selain olahraga, SKJ ini juga dibuat untuk mempererat tali silaturahmi yang terjabat di lingkup wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan para warga Jakarta Selatan. Jadi hari ini yang datang lebih dari 1.000 orang. Ini panitia harus mengantisipasi, korporat harus mengantisipasi lebih banyak lagi. Karena rupanya kupon kita hanya 1.000. Besok 3 bulan ke depan habis Idul Fitri kan, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Tadi pertama saya katakan saya mengajak semuanya bersyukur kepada Allah, dan yang kedua saya ingin menghimbau, mengajak semuanya untuk mempertahankan kesehatan kita dengan baik. Amin. Ini kan tadi senam, dan senam bukan cuma 3 bulan sekali, sekarang senam itu sudah lebih sering lagi. Seminggu sekarang paling kurang dilembagakan 2 kali. Saya berharap terus bisa dipertahankan atau ditingkatkan, yaitu setiap Jumat dan Selasa. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.